ada si Mumuk Gomeng, juga ada Enoretra. Yuk kita nonton Mumuk dan Eno. Hai, kembali lagi bersama kita di Mumuk dan Eno. Yeay. Ini masih edisi jalan-jalan di Jogja. Dan karena kita mau jalan-jalan lagi, kita akan bikin challenge fashion diatur pasangan. Yeah. Ngatur fashion buat jalan-jalan ya. Bukan, kita aja mau judulnya. Udahlah ya bang. Gue milihin fashionnya Eno. Nanti kita ada 5 item. Misalkan baju Eno ngejebrengin karena macin. Nanti gue akan milih dan gue nggak tahu nih fashion dia kayak apa. Gue cuma tinggal milih kanan atau kiri. Begitupun pula Eno sebaliknya nanti untuk milihin fashion gue. Oke. Okay. Gitu guys. Jadi langsung aja kali. Langsung aja kita pilih. Pilihin. Cikidot. Aku kayaknya. Tadu belum. Tutup mata kamu ya. Oh, iya, benar. Jadi aku udah pilih baju, yang satu kemeja, yang satu ini kaos. Ini settingan ya guys, aku beneran gak ngerti. Gak tahu. Baju dia, ini beneran kayak cuma pilih. Aku mau kamu pakai baju yang kiri. Ya. Oh. Gue pengen pakai kaos. Lagi. Ntar lu ya. Ini guys, baju yang aku tunjuk random. Mau ke pantai lu bro, ya kocak lu. Iya nih, masa kayak buka pantai gue saltum tar. Eh dong, next dong. Celana yang mana? Celana aku mau yang ini lagi. Astaga, kenapa sih? Masih nyambung lah ya. Masih nyambung sih, tapi kayak lu ke pantai bro, celana lu panjang amat bro. Sekarang item sepatu apa ya, bawahannya na ya Allah aku pilih yang kanan. Yes. Sepatu. Sendal ya kan enggak. Oh ya, tas. Deng 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 deng. Yes. Untung udah deg-degan pakai tas. Backpack coba udah pakai baju pantai terus pakai backpack lu bayangin. Gue udah bilang terus terakhir kacamata. Deng 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 deng. Ah. Ya Allah, jelek banget ini. Di muka gue gede banget, coy. Yes! Jadi, style Eno adalah... udah kan yang... Udah. Berarti ini bajunya. Baju pantai. Tapi kita mau ke mall, mau jalan-jalan di kotanya. Di celananya, di tasnya, dan... Sepatunya. Sumpah, gue style pantai banget. Dan ini kacamatanya. Oke, sekarang aku... Sekarang kamu pilih. Sini, aku gantung lagi. Ya, aku sini. Hah? Nah, sekarang giliran gue milihin fashion buat Mumu untuk jalan-jalan hari ini. Lalu ya guys, gue takut dia salah milih, sumpah gak lucu dong. Jadi dua-duanya oke, cuman gue takut aja. Oke, silahkan pilih karena. Coba gerak-gerak dong. Merem. Merem. Oh, merem. Kiri. Oh no. Apaan? Pakai dress. Mampus. Kayak mau dress ke pantai juga mampus. Kita berdua kayak mau ke pantai, guys. Next, kurang dulu. Tas. Udah. Tar dulu. A few moments later. Oke. Okay. Coba lo gerakin. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kiri. Kanan. Kenapa gak terus sama guys? Gue pake kayak gini aja. Selanjutnya adalah lipstick. Warna. Ada lipstick di sini, ini warnanya beda ya guys. Yang ini agak terang, yang satunya agak gelap. Ini merah merona, satunya merah gelap gitu. Oke, aku putar-putar
muter dulu. Kanan. Kanan. Yay, it's my favorite. Apa? Ini sepatu ya? Udah. Terus, oke, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kiri. Males banget pakai sepatu. Aduh, ribet banget. Mas nyambung tuh Yun, gue gak suka sepatu kalau gak lari gitu. Sekarang kita mau pilihin antingnya. Semoga, ada anting yang kayak anting penyanyi dangdut gak? Yang segede gini. Semoga gue pengen dapetin itu. Biar kayak penyanyi dangdut, lo pakai sneaker, pakai anting gede, pakai. Oke, ntar dulu aku copot dulu ya. Jadi guys, ini ada dua anting. Anting gede yang katanya kayak penyanyi dangdut, sama anting yang kecil. Sebenernya aku pengen anting kecil aja sih. Coba kamu goyang-goyangin. Tini tini. Udah. Kiri. Gede banget. Mampus deh, lihat. Lu bayangin nih segede gini, lihat. Kayak bisa gini. Enggak boleh lah, enak aja. Gue juga gak mau pakai baju pantai. Yaudah guys. Yaudah lah, nanti kita lihat looknya. Yuk kita muter, kita berubahin. Satu, dua, tiga, siap! Jadi ini dia adalah fashion yang sudah kita pilihkan masing-masing secara random. Iya. Dan hari kita langsung aja cabut ke jalan-jalan di Yogyakarta. Let's go! Kita di Yogyakarta.
Karena besok kita back to reality. Back to reality, back to hard work, back to activity. Jadi hari ini jalan kita selesai ya. Kita udah coba pakai baju, tapi ini nanti udah pada dicopot karena kita ke tempat-tempat yang bukan rawan juga sih, mesti menghindari hal-hal yang kurang baik. Ya udah, oke, okay. Thank you guys. See you in next video.